Sutikarno masuk rumah sakit, Rano Karno minta doa. Rabu 13 Mei 2020 pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. Aktor Rano Karno menyampaikan kabar kurang enak terkait Sutikarno. Diketahui Sutikarno adalah adik Rano Karno yang memerankan Atun dalam sinetron dan film Sidul. Dalam vlog berjudul Sidul Mimpi di Amuk Babe Sabeni yang tayang di kanal YouTube si Rano, Rano Karno mengatakan bahwa Sutikarno. Rano Karno lantas meminta khalayak mengantarkan doa untuk kesembuhan Sutikarno. Oh iya, doain juga Mbak Atun masuk rumah sakit, ucap Rano Karno Rabu 13 Mei 2020. Aktor yang kini menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI juga meminta orang-orang tak perlu menjenguk Sutikarno. Tapi nggak usah dikunjungi juga, cukup doain saja dari rumah, kata Rano Karno. Rano Karno menambahkan, beruntung kondisi kesehatan Sutikarno saat ini tak terlalu parah. Alhamdulillah nggak apa-apa, Atun kan kena diabetes, gulanya kemarin tinggi, jadi dia harus istirahat di rumah sakit, ucap Rano Karno. Diketahui Sutikarno adalah wanita kelahiran Jakarta 27 April 1966. Sutikarno adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan aktor senior Soekarno, M. Nur, dan Istiarti M. Nur. Kita doakan ya guys, semoga Atun cepat sembuh.